Atau Henny suka mengganggu nggak di sini? Ya. Kenapa ketawa Henny? Bersama kita di channel kita di mana? Rap to Rap. Ya, kembali lagi bersama kita di channel Rap to Rap ya. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini ya, kita ada di mana Mas Jo? Kita ada di salah satu gedung SD, tepatnya berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Udah merasakan apa nih Mas Jo? Untuk hal yang saat ini Jo rasakan ya, sudah banyak sekali interaksi terutama sosok perempuan. Di belakang sana, di belakang gedung SD sini, terus banyak sekali bayangan-bayangan, cuman untuk saat ini belum terlalu jelas ya. Dan ada juga salah satu sosok yang ternyata sosok itu sangat jahil dan bisa menyerupai siapapun juga di sini. Cuman ketika didekatin dia kabur. Mungkin malu. Untuk selanjutnya nanti kita akan telusurin aja deh langsung. Kita langsung SD. Kita eksekusi. Ya Mas Fer ya. Siap. Siap. Oke. Saat ini kita sudah ada di lorong SD. Nah, nanti kita akan coba telusurin ke sana. Jadi kamera ikutin kita terus. Oke. Mari kita ikutin. Nah, sambil kita lihat-lihat nih Mas Fer di lorong ini. Betul. Jo mau sedikit cerita. Kata warga sekitar sini, mitos di SD ini katanya ada kereta kencana yang bisa jalan sendiri. Konon seperti itu, tapi bagaimana ceritanya, apakah benar atau tidak, kita telusuri. Mari kita akan coba telusuri ke gedung sebelah sana, apakah benar mitos itu. Jadi tetap pantengin channel kita terus ya. Real. Nah untuk saat ini Mas Fer, apa yang Mas Fer dirasakan untuk setiap lorong yang kita telusuri? Ada perlawan. Ya mungkin saya sih belum terlalu merasakan banyak ya. Cuma pas tadi masuk ke sini itu terasa emang agak terasa ngap. Ada tekanan ya. Ada tekanan. Jadi kita belum berani untuk mendefinisikan. Stop. Oke. Kenapa masuk? Ternyata lebih banyak interaksinya di gedung sebelah sana. Oke, ini adalah ruang guru, ini ruang kantor. Terus di sebelah ruang kantor itu ada WC, WC-nya digembok, gak tau kenapa. Tapi memang ke arah sebelah sana lagi di sana. Itu lebih ikutin aja lagi. Lebih menantang lagi. Jadi kita coba akan telusuri ke gedung yang sebelah sana bersama Mas Fer. Oke, jadi teman-teman sekalian, mungkin bentar kita akan menyaksikan, kita tidak akan ada rekayasa ya. Di sini kita tidak ada rekayasa dan ini real. Oke, kita akan saksikan Mas Ega akan terjadi sesuatu apa atau akan ada yang bilang apa. Oke. Stay tune terus. Sampurasun. Sarang saya. Hah? Henny? Iya. Henny kenapa? Henny nangis.
Sedih. Sedihnya kenapa, Henny? Kenapa? Mungkin ada yang mau disampaikan ke kita tadi, Henny? Oke, kenapa, Henny? Dipelankan aja ini, ya? Oke, dipelankan ya, sabar. Oke. Henny, kenapa nangis? Hah? Iya, sedihnya kenapa, Henny? Ya kenapa sedihnya? Kan ada alasan. Mungkinkah Henny sakit ataukah kenapa? Kenapa? Kenapa Henny tangis? Makam saya enggak ada yang ngurus. Oh, makamnya tidak ada yang ngurusin. Ya. Emang keluarga Henny di sebelah mana atau makam Henny di mana? Di belakang. Di belakang sini tepat sekolahan? Iya. Oh, gitu. Kenapa? Kok bisa nggak diurus atau ada keluarganya di sini atau tidak? Tidak ada. Terus keluarganya di mana? Tidak tahu. Oke, nanti kita akan doakan ya. Kita akan doakan. Oke, Henny emang meninggalnya kenapa, Henny? Dibunuh. Oke, sabar. Dibunuh oleh siapa? Boleh tahu? Orang. Orang? Iya. Apakah masih di sini ataukah sudah tidak ada? Tidak ada. Dia udah meninggal juga atau gimana? Mati. Udah mati juga? Iya. Berarti harusnya Henny udah tenang dong? Tidak. Kenapa? Hah? Kenapa Henny tidak tenang? Karena tidak suka saya dibunuh kayak gitu. Tidak suka dibunuh seperti itu? Iya. Tapi kan kita sebagai umat manusia harus memaafkan. Saya tidak pernah memaafkan orang itu. Kejadiannya seperti apa, Henny? Saya diajak jalan-jalan. Sama seorang laki-laki? Iya. Terus? Dia maksa saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Lokasinya di sini? Bukan. Terus? Jauh di sana? Iya. Oh, begitu. Bahkan orang tua dari Henny pun tidak tahu? Tidak. Dan akan tapi kenapa Henny dimakamkan di sini? Saya juga tidak tahu. Oleh warga sini? Tidak tahu. Begitu ya? Iya. Oke, nanti kita akan doakan ya Henny ya. Kita akan doakan Henny supaya Henny... Mungkin Henny ada pesan-pesan atau gimana Henny akan disampaikan ke kita? Ada yang disampaikan buat kita? Atau untuk warga sini? Tidak ada. Atau Henny suka mengganggu enggak di sini? Ya. Kenapa ketawa, Henny? Oke, santai. Ya. Santai. Kenapa Henny suka mengganggu? Ya. Kenapa Henny mengganggu? Kenapa Henny mengganggu? Kenapa suka? Seneng atau gimana? Suka. Kenapa sukanya? Karena manusia kurang iman. Kurang iman? Ya. Jadi, karena sebab itu, Henny mengganggu manusia? Ya. Berarti Henny secara tidak langsung mengganggu manusia itu supaya kuat imannya juga dong? Iya dong. Oh gitu. Nah, tapi Henny bisa nggak Henny tidak mengganggu lagi manusia? Karena kan Tuhan juga tidak suka apabila misalnya makhluknya atau manusia itu diganggu dengan hal-hal seperti itu. Karena sudah ada dunia lain. Masing-masing. Rekam. Iya kan? Iya. Nah itu, di teman saya itu siapa yang masuk? Teman saya. Teman kamu? Iya. Oke, kamu bisa keluar? Enggak. Kamu, ada, mungkin kan kalau misalkan kamu ada pesan, iya. Lebih baik kamu ucapkan, ya. Kamu enggak boleh ganggu lagi. Ya? Ha. Nanti kita doakan. Kita doakan kamu, supaya kamu dapat tenang di alam sana. Dan kamu cepat bertemu dengan Tuhan kamu, dengan Allah. Islam. Gimana? Anda Islam kan? Terus Anda apa? Kristen? Oke. Okay. Anda kenal dengan Yesus? Oke. Okay. Kalau begitu, Anda kalau percaya dengan Yesus, lebih baik Anda keluar dan Anda minta ampun dengan beliau. Karena tepat dari kemarin pun Yesus telah menunjukkan kepada Anda, ya. Dia menunjukkan bahwa dia cinta kasih kepada Anda. Ya, Henny ya. Oke, kamu keluar ya, Henny ya. Kita akan doakan ya, Henny ya. Oke, silakan keluar sendiri ya. Oke, silakan. Keluar sendiri. Oke.
Sampurasun. Ada yang ingin disampaikan? Sampurasun. Hei, Anjen sarak saha Anjen? Anjen sarak saha Anjen? Hei. Ya, teman-teman. Pada hari ini ya, menurut saya cukup mengesankan ya. Tadi teman kita Ega juga tadi kerasukan juga ada berinteraksi ya, lebih tepatnya terus juga di kita teman kita Alif sama Jo juga sama seperti itu. Memang mungkin tadi ada beberapa juga pesan dari teman kita, rekan kita Ega. Dia mungkin ada juga mengganggu, sering mengganggu di sini. Tapi ketawa dia. Ya. Seharusnya nanti kita akan evaluasi lagi ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Cuman kita di sini boleh dilihat ini kondisi kita dan kita tanpa edit, tanpa kita kita bukan Abu Nawas. Nanti di bakal dijelasin lagi setelah kondisinya normal lah. Mungkin kan. Alif tadi apa yang masuk? Karena tiba-tiba aja mau bangun. Mau bangun. Pindah. Pindah. Pindah langsung. Iya. Oke, jadi tadi kenapa Jo tiba-tiba langsung jatuh? Karena Jo di sini mencoba untuk memakeup si Ega dan tiba-tiba saja sosok yang masih ada di sini dia tiba-tiba betul gitu. Dan dari tadi dia seperti menangis terus dari arah sana, dari arah kamar mandi belakang sana. Pokoknya stay terus di channel kita Raff Durant. Setelah kita ingin pulang berhendak menuju ke rumah, ternyata masih ada yang ingin interaksi lagi dengan teman kita ini, Mas Ega. Coba. Tuh. Kurang kan tuh, cara apa itu? Gue takutnya emosi juga. Tidak. Ada yang kurang sampaikan? Sampurasun. Sampurasun. Ada yang ingin disampaikan? Saha Anjeun. Itu jangan jauh-jauh. Jadi dia. Anjeun saha Anjeun. Anjeun saha. Anjeun saha. Kehela. Kehela Anjeun saha Sampurasun. Sampurasun. Ada yang ingin disampaikan? Mau disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan, kenapa masuk lagi ingin berinteraksi dengan teman kita? Gila. Anjir lu tadi di situ, Mas. Atup ya. Cicing. Anjir saha. Cicing bisa cicing enggak? Hah? Cicing. Diam. Cicing. Orang di dia lain enggak ganggu. Orang mau enggak ganggu atau mau nyokotan orang. Naon? Sok non harus ditunjukkan. Naon harus ditunjukkan. Saha ya, Pak? Saha. Kurang. Punaon orang. Punaon anje, tersep anje, abdi. Hah? Iya, pertama. Punaon tersep abdi. Hah? Ganggu kamu, ya? Saha nu enggak ganggu. Lawan, Bang. Orang tengah ganggu. Di dia orang cuman cicing, tengah ganggu. Cicing, siap. Sahan, jen.
Punten, lamun ngaganggu punten. Da abdi di dia lesanes ngaganggu. Anjun biasa ningal di dia, saya sabaraha urang. Ya. Oke, urang rek init. Oke, siap. Kaluar. Ke kaluar. Ayo, kaluar lah. Kita pergi dari sini. Kaluar lah. Oke, kaluar lah. Bisa santai enggak usah kasar. Oke. Minum kondi. Bisa santai. Anjun kita baik-baik datang sini. Anjun saha anjun. Tetiasa nyebatkeun. Tetiasa bilangnya baik-baik bisa enggak? Oke. Baik-baik bisa kan? Baik-baik bisa kan? Kunaon teu bisa. Kunaon anjeun ngambek? Sok jelaskeun ka kami. Sudah mengganggu kalian semua ya. Ngaganggu ka saha? Abdi. Ka anjeun? Ya. Ngaganggu? Ya. Ngaganggu kunaon? Sebatkeun. Supaya di dia aya ilmu nu ku abdi di anjeun dicandak di anjeun supaya abdi terang naon nu diganggu di dia. Supaya manusia di dia nyaho teu ngaganggu anjeun. Kunaon anjeun sok? Sebatkeun. Embung. Oke nyanggeus. Sok dina dinten ieu sok kaluar, urang rek arindit deui, mulih. Oke sok kaluar. Kaluar sok. Sok. Mali bantuan. Masuk pendek. Masuk lagi nih masuk nih. Caranya masuk lagi. Tangannya getar. Tuh. Hei. Ayo. Urang rek indit, mulih rek mesti kena indit. Hah? Saha deui mana lagi? Saha anjeun Sampurasun? Sampurasun. Rampes. Keluar, ayo. Mereka keluar, keluar. Kunaon anjeun? Kunaon anjeun? Kan tadi urang rek keluar, nek indit. Kunaon anjeun asup deui? Urang rek indit, anjeun keluar. Istirahat dulu. Oke, anjeun keluar. Anjeun keluar lah. Anda keluar dia dari sebuah teman kami ya. Kita permisi. Mohon maaf jika kita mengganggu. Ah bang, biar gua keluarin aja deh. Mohon maaf. Diam dulu bener. Bisa keluar Ampura. Sendiri atau mau saya keluarin? Ampura. Iya. Iya. Kami semua akan pulang tapi biar kondisi anak ini stabil dulu, baru kita pulang. Pergi dari tempat ini. Ya, permisi ya. Mana bisa keluar? Punten, ha? Mana keluar? Udah. Kasar banget. Dia ngomong langsung ngejitak doang, pengen ngejitak. Udah ya, udah kita keluar dari situ. Udah keluar dia. Tuh kan, udah. Udah duduk dulu di baru dong. Ya, kalau jangan terlalu lama, duduk di batu aja. Itu ngeyel yang gitu. Bang, jangan teriak. Saran saya. Hasil. Saran saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Baik. Sampurasun saran saya. Ada yang disampaikan? Enggak. Ada yang disampaikan? Jangan emosi. Cukup gua yang keluar aja. Cukup gua yang. Ya. Ayo keluar aja ya. Keluar wainya. Keluar lamun eun disampaikan keluar. Ayo naon anjeun di dieu. Keluar sendiri. Hah? Anjeun rek naon? Hei, ngomong anjeun. Mau keluar sendiri apa dikeluarin? Keluar anjeun. Anjeun keluar anjeun. Naon? Naon di ditu aya naon? Aya naon di ditu? Di ditu aya saha? Bisa ngomong? Teu bisa. Ku naon ku sababna? Ulah ka ditu. Ulah. Ulah ka ditu. Kunaon ulah ka ditu? Di ditu aya saha? Hah? Sok santai. Nyariosna santainya. Sariosna santai. Lamun anjeun teu masihan sagala keterangan nu aya di dieu, leuwih baik kaluar anjeun, nya. Heeh. Terus anjeun rek naon di dieu? Hah? Anjeun rek naon tadi? Ulah ka ditu heueuh moal ka ditu moal anjeun ayeuna sok kaluar abdi moal ka ditu oke sok kaluar nya sok kaluar kaluar sok kaluar sorangan kaluar suruh dulu nanti ada
ada yang mau datang lagi itu. Duduk dulu. Enggak. Bang, minum dong. Jangan di sini, Bang. Enggak enak, Pak. Pada di batuan, lecet nanti badan. Kotor loh. Anjir. Jadi, gimana? Oke, jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah berinteraksi, jadi kita emang tidak diperbolehkan dan belum diizinkan di sini. Kita tidak boleh menuju sana dan kita tidak boleh untuk mengulik di sini atau memberi atau mencari informasi. Dan kita tidak diperizinkan. Mungkin untuk saat ini kita akan mencari lokasi lain, itu tapi lebih seru lagi nanti di sana. Sosok yang tadi masuk ke tubuh Mas Eka ini, saya juga belum tahu sosok seperti apa, cuman dia tidak bisa berbicara dan kita tidak boleh ke sana. Karena tadi emang tujuan kita mau ke sana, tapi kita tidak boleh. Oke, nantikan terus di channel kita di Raf to Rab. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.